Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Karangsaru, simpatisan GKI Karangsaru, dan juga semua pemirsa Hikmat Pagi pada hari ini. Bersyukur saya boleh menjumpai Bapak Ibu di dalam Hikmat Pagi kali ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih. Tuhan sudah melindungi kami melewati malam yang lalu. Saat ini kami akan melangkah di hari yang baru. Pimpin dan pegang kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam genggaman Tuhan, kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Segala masalah dan persoalan di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan menolong dan memberikan segala yang kami butuhkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambamu, Ibu Betty Octavia. Kiranya Tuhan buka hati kami. Sekali lagi supaya kami boleh menerima firman-Mu dan mengerti untuk kami menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan semua pemirsa, tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah kaya dalam kebajikan. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-18. Demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Para pengikut Yesus haruslah kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Sikap seperti ini tampak tidak lama setelah bencana tsunami terjadi dan melanda wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Gempa bumi Aceh 2004 terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004, epicentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa bumi megahertz bawah laut terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah pemukiman pesisir. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Melihat kejadian itu, orang-orang Kristiani segera mengirimkan uang, barang, dan tenaga kerja untuk meringankan penderitaan mereka. Bantuan tersebut telah berlanjut. Komunitas Kristiani dari berbagai penjuru dunia telah menunjukkan kepedulian mereka terhadap kondisi Indonesia setelah bencana gempa dan tsunami melanda. Komunitas-komunitas Kristiani pun juga turut ambil bagian dalam gerakan berbagi bagi para korban bencana. Gereja-gereja menggalang bantuan logistik, dana, dan relawan untuk meringankan penderitaan saudara-saudara sebangsa yang sedang mengalami musibah. Bagaimana setelah masa pemulihan berlalu? Apakah orang-orang percaya di Indonesia masih menunjukkan kepedulian dengan berbagi kepada sesama? Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada Timotius memperingatkan agar orang-orang Kristen terus berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ketika setiap orang Kristen di Indonesia mendengarkan dan melakukan apa yang diserukan oleh Rasul Paulus, niscaya kesejahteraan bangsa ini akan berjalan menuju arah yang lebih baik. Karena ada orang-orang Kristiani yang memulai dan memberi teladan untuk berbagi. Orang-orang Kristen di Indonesia haruslah kaya dalam kebajikan, dalam memberi dan membagi.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah kami setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya dimanapun berada, menjadi pribadi yang kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayakan kehidupan kami hari ini, biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menuntun, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi kami boleh hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.